tetapi diorang kiranya bayar saya harga lebih tu sebab pengalaman saya daripada umur 5 tahun berlakon sehingga ke umur 56 tahun. Jadi itulah sebenarnya harga tu. Dan jurang antara yang saya dapat dengan hero-hero top yang ada di market sekarang ni tak jauh sangat beza pun. Sebenarnya dia lebih sikit je. Tapi dia masih melebihi. Pelakon Faizal Husin bersyukur apabila harga yang dibayar kepadanya untuk menjayakan sesuatu watak masih dianggap lumayan. Akui menerima bayaran tinggi berbanding aktor hero yang ada sekarang, Faizal berkata ini kerana pengalamannya berlakon daripada usia 5 tahun sehinggalah 56 tahun menjadi salah satu faktor mendorong nilai pendapatannya itu. Rasanya tak mengejutkan pun sebab Abang Faizal memang dah senior dan legend dalam industri kan? Memang kalau nak dikatakan, saya rasa saya dengar-dengar macam harga bayaran saya melebihi hero-hero yang paling popular pun sekarang di industri. Tetapi mungkin pada hero-hero tu rezeki dia orang ada lebih endorsement di dalam hidup dia orang. Jadi dia ada banyak endorsement, jadi mungkin dia tak berapa kisah sangat berapa bayaran dia untuk bayaran drama dan bayaran filem dan sebagainya. Tapi macam saya tolak endorsement tu ke tepi. Jadi saya cuma utamakan amount bayaran by episode tu. Sebab tu saya dapat bayaran selalunya melebihi daripada dia orang. Dan apa yang producer bayar saya lebih tu bukannya disebabkan bilangan hari saya kerja lebih ke ataupun kerja saya teruk ke dalam untuk nak menjayakan watak tu, tapi diorang kiranya bayar saya harga lebih tu sebab pengalaman saya daripada umur 5 tahun berlakon sehingga ke umur 56 tahun. Jadi itulah sebenarnya harga tu. Dan jurang antara yang saya dapat dengan hero-hero top yang ada di market sekarang ni tak jauh sangat beza pun. Sebenarnya dia lebih sikit je, tapi dia masih melebihi. So abang, macam abang pada usia sekarang berlakon veteran kan, kadang-kadang orang dah tahu bila masuk ke dalam bidang lakonan ini ia adalah freelance. Macam abang sendiri, bagaimana abang menyimpan berjimat-jimat untuk di masa hadapan bersama untuk menanggung family dan sebagainya? Ya betul, sebenarnya kita tak boleh berbelanja lebih daripada gaji kita. Macam saya memang betul-betul titik beratkan benda tu. Jadi mana macam tiap-tiap tahun mesti ada about 70% yang di save. Memang tak pernah terikat dengan tuntutan-tuntutan dunia, tuntutan-tuntutan society untuk nak kononnya kita in, kita kena pakai, kita besar and all that. Jadi memang to me benda tu memang tak exist. Jadi macam saya lebih titik beratkan kehidupan yang selesa, yang sederhana dengan anak-anak saya dan keluarga saya. Macam abang sendiri ada carut EPF sendiri ke atau bagaimana dalam segi orang kata tu menyimpan kewangan tersebut? Sebenarnya investment, persediaan kita, tabung sini, tabung sana. Jadi untuk menyimpan di masa hadapan lah. Jadi so far Alhamdulillah dengan adanya seperti View ni, OTT punya production yang ada di dalam Malaysia sekarang ni, artis-artis tempatan dapat berkarya sambil menyimpan. Jadi sebenarnya simpanan tu yang paling penting. Kalau tak ada caruman KWSP pun tak apa, as long as kita hidup beringat. Jadi berbelanja tak lebih daripada kemampuan kita, that is good enough lah.